Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukru lillahi syukran mu'tarifin muqassirin. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluhu, aminuhu ala wahyihi salawatullahi alaihi wa salamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wa la mudillin. Allahumma amin. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat Allah yang sangat luar biasa ya. Tak bisa kita hitung. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah yang Allah berikan pada kita saat ini adalah Allah mudahkan kita untuk duduk bersama Bapak Ibu, belajar agama, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita Bapak Ibu karena kita banyak lalainya, karena kita banyak ya kurangnya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurah limpahkan kepada sahabat beliau al-kiram, kepada keluarga beliau yang mulia, dan kepada sahabat-sahabat beliau al-kiram, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita insyaallah taala Bapak Ibu akan memulai membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam beragama ini kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan benar. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali kita berilmu, kecuali kita mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Oleh karena itu kita akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum-hukum. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Di samping kita mempelajari akidah, di samping kita memperbaiki akidah kita dan berusaha mempertahankan akidah kita, maka kita pun berusaha memperbaiki ibadah kita dengan mempelajarinya, dengan mempelajari hadis-hadisnya. Karena kita mengikuti Nabi bukan hanya dari satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Kita tidak mengambil agama dari Nabi hanya dari satu aspek dan meninggalkan aspek yang lain. Tidak Bapak Ibu. Kita ambil semuanya. Akidah, ya, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya kita berusaha mengambilnya. Dan ini adalah salah satu bentuk atau cara kita mengambil ya ilmu atau bagian ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah juga agar kita merasa tenang dalam beribadah. Agar kita merasa apa Bapak Ibu? Tenang dalam beribadah. Karena kalau kita ibadah, ada dasarnya tenang Bapak Ibu, ibadah kita. Tenang karena ternyata ada benar dari agama ini. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya mana dasarnya, enggak tahu. Lah. Jadi dasar Anda dalam beribadah apa? Kok enggak tahu gitu. Ya cuman ikut-ikutan. Walah ini Bapak Ibu. Ini jangan sampai seperti ini. Mending yang diikuti juga benar. Ya, ternyata enggak benar juga gimana? Maka perlu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian ini kita bahas. Pembahasan kitab ini ya kita mulai, perlu sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga Bapak Ibu jangan sampai ya. Ketika kita menjalani kehidupan ini ternyata kita jatuh kepada kesalahan ya. Berupa apa? Mengingkari sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada sebagian orang Bapak Ibu menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal Bapak Ibu, orang lain tersebut dia mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya. Dan ini tentu memalukan sekali. Ya, tentu satu hal yang sangat memalukan, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Padahal ternyata orang yang disalah-salahkan dan disesat-sesatkan tersebut adalah orang yang sedang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini memalukan, dan bukan hanya memalukan, terancam azab karena menyakiti kaum muslimin, menyakiti kaum muslimat, ya, memfitnah, menuduh, naudzubillah. Maka kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu, oh ternyata ada dasarnya gitu. Oh ternyata ada sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingat bahwa hadis ini adalah wahyu juga. Wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu." Aku, kata Nabi, diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya ini? Para ulama ya hadis menjelaskan yang dimaksud dengan yang semisal dengannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul itu tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Rasul, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, kata Allah, tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Innama wahyu yuha. Tidak lain dan tidak bukan yang diucapkan, yang disampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena ini wahyu dari Allah, kedudukannya ya dengan Al-Qur'an itu sama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita tidak boleh menolak Al-Qur'an, kita pun tidak boleh menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengagungkan Al-Qur'an, maka kita pun harus mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu harus kita ingat, dan perlu kita ingat juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis Nabi fungsinya ya itu menjelaskan yang masih global di dalam Al-Qur'an. Ya, ini kita bahas ya fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Jadi saya kasih mukadimah dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu ya di antara fungsinya adalah menjelaskan yang masih global di dalam Al-Qur'an. Kita tahu di dalam Al-Qur'an ada perintah-perintah Allah tapi bersifat umum Bapak Ibu. Aqimus shalah, tegakkan salat, kerjakan salat. Nah, salat itu seperti apa? Salat itu prakteknya bagaimana? Dari mana kita tahunya? Dari hadis. Waatuz zakah, tunaikan zakat. Dari mana kita tahu tata cara zakat, nisab dan seterusnya? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, fungsi hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam adalah menjelaskan apa yang masih global di dalam Al-Qur'an. Ya, tentu ya, butuh ya, Al-Qur'an ini butuh penjelas. Ya, butuh apa? Penjelas. Karena kalau tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bingung kita. Bingung, ya. Makanya kalau seandainya kita tidak dapati penjelasan yang gamblang di dalam Al-Qur'an, maka cari di dalam hadis, karena fungsi hadis tadi apa Bapak Ibu? Menjelaskan apa yang masih umum di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan yang masih umum di dalam Al-Qur'an. Dan juga ya, antara fungsi hadis Nabi Bapak Ibu adalah menghukumi yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an. Menghukumi sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Jadi kalau seandainya kita mendapati suatu perkara tidak ada di Al-Qur'an gitu ya. Jadi jangan langsung oh berarti ini enggak ada hukumnya. Ya, ntar dulu. Kembalikan dulu ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contoh masalah tato contohnya. Contoh aja ya masalah tato. Di dalam Al-Qur'an kalau kita cari lafadznya gitu ya, janganlah kalian buat tato gitu. Enggak akan ada, nyampe mata copot pun kita bolak-balik Al-Qur'an enggak akan ada gitu. Apakah berarti menunjukkan oh tato boleh, berarti di Al-Qur'an enggak ada larangan? Apakah seperti itu? Tidak, tapi di
Di hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ternyata ada. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu ini. Perlu ya. Kita mengetahui, mengenal bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara fungsinya adalah menjelaskan yang masih global dalam Al-Qur'an dan menghukumi apa yang belum ada hukumnya di dalam Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis itu apa sih? Hadis itu apa sih gitu. Kalau ada yang bertanya, hadis itu apa? Jadi jangan sampai kita belajar hadis enggak tahu definisi hadis. Nah, ini masalah gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab-kitab usul hadis ya, kitab-kitab yang membahas mustalah hadis, bahwa hadis Bapak Ibu adalah segala sesuatu yang hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Masih ada tambahan lagi ya. Baik, ini aja dulu. Jadi itu gampangannya Bapak Ibu. Gampangnya hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dari sahabat Abu Hurairah contohnya, qala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti ini apanya Nabi? Hadis Nabi ya, karena lihat sahabat berkata Rasul bersabda ya. Jadi beliau menisbatkan perkataan ini kepada Rasul. Dan tadi definisi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Yang disandarkan kepada Rasul, Rasul bersabda. Berarti ini hadis Rasul. Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, jadi maka ini hadis Rasul. Jadi itu secara ringkas singkat ya tentang hadis. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di antara keutamaan mempelajari hadis Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab-kitab sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha faballaghaha kama sami'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, lalu dia memahaminya dan dia berusaha menghafalnya dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Hadis ini Bapak Ibu bisa bermakna doa, bisa bermakna khabar, pengkabaran gitu ya. Kalau bermakna doa maksudnya semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah yang mendengarkan perkataanku, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya sesuai dengan yang dia dengar. Bisa juga maksudnya mengkabarkan bahwa Allah menjadikan cahaya ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang yang mempelajari kepada orang yang mendengarkan perkataanku, memahaminya, menghafalnya dan berusaha menyampaikannya sesuai dengan yang dengarkan. Dan tidak ada pertentangan di sini Bapak Ibu. Makanya beda Bapak Ibu. Beneran. Orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis, benar-benar berpegang teguh. Serius dia, jujur. Dia mengikuti kebenaran. Dan dia mengikuti kebenaran itu benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak perbedaan Bapak Ibu. Beneran. Beda. Sangat berbeda sekali. Nah kita mau gak nih dapat keutamaan ini? Ya bukan berarti dapat cahaya ntar kalau mati lampu bisa jadi senter gitu mukanya. Bukan gitu. Beda maksudnya, auranya itu beda Bapak Ibu. Beda lah pokoknya ya. Beda. Melihat wajah orang yang suka maksiat dengan orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, berusaha mempelajarinya, mengamalkannya, itu sangat berbeda. Sangat apa? Sangat berbeda.
Dan ini tentu dapat dibedakan oleh mereka-mereka yang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi mari Bapak Ibu kita berusaha, ya, berusaha menggapai keutamaan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, Allah menjadikan cahaya, Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan hadisku dan dia memahaminya, dia berusaha menghafalnya dan dia berusaha menyampaikannya, ya, ketika ada momen yang tepat gitu ya, sesuai dengan yang didengarnya, sesuai dengan yang dia dengar. Ayo Bapak Ibu kita berusaha. Cuman saya sampaikan Bapak Ibu, benar-benar saya sampaikan ini sesuai dengan realita. Siapapun, dimanapun, kapanpun, saya ulangi Bapak Ibu, siapapun, dimanapun, kapanpun, orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Hadis akan dimusuhi. Akan apa Bapak Ibu? Dimusuhi, dijauhi, diboikot atau di macam-macam lah. Dimusuhi, bukan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, wah si fulan tuh begini begitu, udah macam-macam. Ya, nggak bermasyarakat lah orangnya, gitu biasanya. Kata siapa nggak bermasyarakat? Kita bermasyarakat, tapi kalau masyarakat jatuh kepada kesalahan, mohon maaf, kita nggak bisa ikut. Bung salah gitu kok ngikut biasa. Ya dari dulu loh Bapak Ibu, beneran dari dulu Nabi, para sahabat, coba lihat bagaimana kisahnya. Emang kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan musuh bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran, Bapak Ibu. Benar, sampai tadi siapapun, dimanapun, kapanpun. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, sekarang kita berani enggak nih di atas kebenaran, Bapak Ibu? Berani gak kita di atas kebenaran? Banyak Bapak Ibu yang meninggalkan kebenaran karena takut. Takut diapain? Diomongin orang, dicemooh orang, dijadikan bahan pembicaraan oleh orang-orang. Akhirnya ya udahlah, daripada lebih baik. Banyak Pak. Makanya Pak, dakwah ini Pak, dakwah yang model seperti ini, banyak orang yang gak suka Pak. Kenapa? Ya, karena kita jelas, yang hak-hak, yang batil-batil, boleh-boleh, gak boleh, yang gak boleh. Masa yang gak boleh kita bolehin? Nah, yang boleh gak dibolehin? Nah, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan apa? Al-Quran dan Hadis, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, Al-Quran dan Hadis, tapi ingat yang benar-benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Kata Imam Syafi'i, Pak, perkataan yang sangat bagus sekali, Pak. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah serta apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran dan Hadis, Bapak Ibu, Al-Quran dan Hadis kalau kita mau itu bisa diutak-atik, Bapak Ibu. Makanya Pak, orang belajar agama kalau gak bertakwa malah rusak dan merusak. Orang kalau belajar agama tidak bertakwa kepada Allah, bukan untuk mengikuti kebenaran, maka dia akan rusak dan akan merusak. Ya karena Al-Quran ini bisa diputar-putar. Apalagi orang-orang seperti kita gitu ya, orang-orang awam gitu ya. Ketika Allah berfirman, Allah berfirman, cuman apa? Pemahamannya bukan yang seperti diinginkan oleh Allah gitu. Bukan seperti yang diinginkan oleh Allah, tapi sesuai dengan keinginan dia. Rasul bersabda macam-macam, atau kaedah-kaedah fiqhiyah, ya kaedah-kaedah fikih, usul fikih, bisa dimainkan Bapak Ibu, bisa. Iya. Apalagi di zaman sekarang banyak ustaz-ustaz pesenan. Ustaz-ustaz apa? Pesenan ya kan. Diundang ustaznya, "Tah tolong ntar ini ya, boleh pokoknya, fatwakan boleh."
buat jajan anak. Tapi ingat, boleh ya, tolong Ustaz. Ini tolong benar ini. Kan Ustaz tahu lah, ini bisa lah dicarikan dalilnya. Ini subhanallah, bisa dipesan Pak hukum Pak. Terjadi tidak Pak? Terjadi enggak? Terjadi Pak. Benar. Benar Pak, terjadi. Ya. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billah. Makanya Bapak Ibu, di awal ketika kita belajar harus betul-betul kita luruskan niat kita. Kita ini mau apa belajar agama ini? Mau nyari apa? Kalau mau nyari kebenaran, kalau mau nyari ridha Allah, Allah akan berikan jalannya. Allah akan berikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, hebat. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju kami, kami akan berikan hidayah kepadanya, Pak. Kami akan berikan jalan-jalannya. Ya. Tapi tadi orang yang benar-benar jihad, maksudnya orang-orang yang benar bersungguh-sungguh mujahadah, mencari kebenaran fina, mencari keridhaan Allah, mencari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kalau seandainya di awal belajar memang bukan karena Allah, tapi ya ini coba lihat ustaznya ini bisa enggak ntar diambil perkataannya untuk menghajar ustaz itu sendiri gitu. Kan banyak Pak sekarang. Lihat video ustaz tertentu memang ini mau dicarilah benar celah untuk menghajarnya pakai perkataannya sendiri deh. Nah, ya. Apakah seperti ini akan mendapatkan kebaikan Bapak Ibu? Tidak akan ada. Tidak Bapak Ibu. Niatkan untuk kita amalkan Bapak Ibu. Belajar agama ini. Saya pengen amalkan. Saya pengen dekat sama Allah. Saya sadar bahwa saya di dunia ini tidak akan lama. Saya sadar bahwa apapun yang saya kumpulkan, aset yang saya kumpulkan, rumah yang saya bangun, kendaraan yang saya kendarai, semuanya akan saya tinggalkan. Dan yang menjadi bekal saya adalah ini amalan soleh. Niatkan untuk itu Bapak Ibu. Kalau bukan untuk itu ya sudah. Ketika dapat pembahasan yang kurang enak menurut kita, besok gak hadir. Besok apa? Gak hadir. Karena pengennya pembahasan yang enak eh? Enak. Enak-enak restoran aja. Makanya kita sampaikan Bapak Ibu, beragama ini ya tidak seperti mie Indomie ya, sesuai seleraku ini. Kalau selera makan, kalau enggak selera buang gitu. Enggak gitu Bapak Ibu, enggak. Enggak seperti itu. Kebenaran datang terima. Berat kita harus kesampingkan ego kita, ikuti kebenaran meskipun pahit, meskipun banyak yang menentangnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembali ke pembahasan ya kitab. Itu mukaddimah Bapak Ibu. Sebenarnya hadis-hadis yang kita akan bahas adalah hadis-hadis tentang hukum ya. Hadis-hadis apa tentang hukum. Tapi mukaddimah saya itu ya, intinya ya untuk ingin mengajak kita ayolah Pak kembali gitu kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai, saya tekankan lagi, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul gitu loh. Begini enggak Rasul gitu loh, memahami Al-Qur'annya begini enggak? Amalannya begini enggak? Gitu Pak. Karena semakin jauh agama ini Bapak Ibu, maksudnya semakin jauh kita dari zaman kenabian, maka akan semakin banyak perubahan Pak. Jangankan jauh-jauh Pak, ada orang baris di sini 20 orang contohnya, 20 orang. Dari sini dia ngomong. Nanti entar di ke belakang pernah enggak ngelihat orang seperti itu? Semakin ke belakang semakin apa? Ngaco kan? Semakin ngawur, kecuali orang-orang yang memang hafalannya kuat. Tapi yang di belakangnya gimana? Pernah kita lihat itu? Dibisikin. Entar dibisikin kesini lagi, udah beda. Ya, ada tambahan. Atau belok. Belok arah, pokoknya enggak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dimaksud. Terus ujungnya apa? Beda. Beda sekali.
itu perkataan yang pendek gitu ya. Anggaplah pendek, tidak terlalu panjang. Udah ada perubahan Bapak Ibu. Sudah ada apa? Perubahan. Bagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makanya disinilah peran ulama hadis ya. Disinilah pentingnya peran ulama-ulama hadis kita Bapak Ibu. Alhamdulillah ulama-ulama hadis Bapak Ibu, mereka bersusah payah, berjidun wajtihad, mereka sungguh-sungguh mengumpulkan hadis yang sahih, dibukukan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tinggal kita pelajari, kita amalkan. Kalau memang kita enggak tahu ini sana apa perawi-perawinya siapa aja ya. Orang yang studi, orang yang benar-benar belajar di fakultas hadis aja banyak yang kabur Bapak Ibu, apalagi kita yang sebulan sekali gitu kan. Ya udah deh, enggak usah bahas sanad-sanad perawi lah gitu deh. Langsung hadisnya yang sahih. Nikmat Bapak Ibu. Tinggal dibahas, dipelajari sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, saya rasa kitab ini sudah ma'ruf Bapak Ibu, sudah terkenal, populer ya, di pondok-pondok, di ma'had-ma'had, di markis-markis, bahkan di masjid-masjid sudah banyak para ulama kita membahasnya ya. Karena memang luar biasa ya. Kitab ini sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk kita pelajari. Di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan ibadah, muamalah, rumah tangga, juga berkaitan dengan adab dan akhlak ya, adab dan akhlak. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk kita pelajari. Baik, para ulama kita Bapak Ibu, pengarangnya adalah ya, pengarang dari kitab ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yang ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Yang beliau sudah ma'ruf ya. Beliau sudah sangat ma'ruf ya, terkenal. Jadi al-ma'ruf la yu'arraf. Orang yang sudah terkenal itu enggak perlu dikenalkan lagi. Dia madzhab Syafi'i ya, beliau Imam Ibnu Hajar terkenal sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i. Tapi di sini Bapak Ibu, dia hanya mencantumkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau buat bab-bab di dalamnya. Beliau bawakan bab-bab di dalamnya. Dan seperti biasa Bapak Ibu, para ulama kita ketika mereka mengarang atau menulis kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan hukum atau kitab-kitab fikih yang, maka mereka akan mulai dari kitab apa Bapak Ibu? Kitab Thaharah ya. Kitab Thaharah dulu. Kitab Thaharah. Maka beliau pun seperti itu. Beliau di awal kitab membahas apa? Kitab Thaharah. Kitab yang berkaitan dengan Thaharah. Kenapa sih Bapak Ibu? Kenapa para ulama kita ketika memulai kitab fikih, ketika mereka memulai membahas kitab fikih, mengarang kitab fikih, mereka awali dengan Thaharah? Karena sholat Bapak Ibu adalah rukun Islam. Sholat adalah rukun apa? Rukun Islam yang kedua. Sholat adalah amalan yang sangat agung, sangat istimewa, sampai-sampai Allah mensyariatkannya ya, di atas langit. Nah sholat ini tidak akan beres, tidak akan benar kecuali apabila seseorang bertoharoh. Sholat ini tidak akan sah kecuali apabila seseorang bertoharoh. Maka dibahaslah terlebih dahulu toharoh. Dibahaslah terlebih dahulu toharoh. Dan karena toharoh Bapak Ibu asalnya adalah menggunakan air, maka biasanya di awal bab toharoh pembahasannya tentang air. Pembahasannya tentang air. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita sudah pernah belajar, maka anggaplah sebagai bentuk murojaah, sebagai bentuk pengulangan. Atau barangkali ada yang belum belajar ya, kalau sudah belajar sebagai bentuk pengulangan, bisa jadi atau barangkali ada faedah baru yang tidak
yang belum didapatkan sebelumnya, karena masing-masing mubalik, masing-masing da'i biasanya punya faedah tersendiri. Ya. Mudah-mudahan gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa taala thaharah. Sudah siap Bapak Ibu? Ini mukaddimah aja ya, sebenarnya mukaddimah sebenarnya. Baik, karena kita ada dua sesi Bapak Ibu. Jadi insyaallah setiap kajian kita ada dua sesi. Sesi yang pertama kita bahas hadis-hadis ini. Sesi yang kedua nanti kita akan bahas kaidah-kaidah akidah. Ya, yang harus kita pahami, kita ketahui supaya benar akidah kita. Jadi kalau seandainya udah isya, ya udah berarti fikih selesai. Ganti nanti habis isya kita bahas kaidah-kaidah tauhid akidah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah. Thaharah, apa itu thaharah? Baik, secara bahasa Bapak Ibu, para ulama menyebutkan thaharah adalah an-nadhafatu wan nazahah. Thaharah adalah membersihkan dan mensucikan. Membersihkan dan mensucikan. Ini secara bahasa, membersihkan, mensucikan. Adapun secara istilah Bapak Ibu agak mirip sebenarnya. Agak mirip. Thaharah secara istilah adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Wa ma fi ma'nahuma. Thaharah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, gampangnya gitu. Itu thaharah, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Ini gampangannya gitu loh. Baik, sering saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa sih ketika di hadas pakainya raf'u, ketika di najis pakainya izalah? Kenapa? Raf'ul hadas wa izalatun najas. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Kenapa kok dibedakan enggak raf'u? Kenapa enggak raf'ul hadas wa raf'un najas gitu? Kenapa raf'ul hadas wa izalatun najas? Ternyata Bapak Ibu, memang ada perbedaan antara hadas dengan najis. Ada perbedaan antara hadas dengan najis. Pernah kita bahas dari NKP yang ya. Baik. Kita sebutkan beberapa atau diantara perbedaan antara hadas dengan najis. Yang pertama Bapak Ibu, tolong diingat. Perbedaan yang pertama, kalau hadas, kalau menghilangkan hadas harus dengan niat. Kalau menghilangkan hadas harus dengan apa Bapak Ibu? Dengan niat. Kalau menghilangkan najis enggak harus, enggak mesti dengan niat. Dan niat itu tempatnya di hati Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang, contohnya Bapak Ibu, contoh-contoh, dia dalam keadaan junub, janabah, dalam keadaan apa? Memiliki hadas besar, hadas akbar. Oke. Maka kewajiban dia mandi, betul tidak? Mandi besar. Tapi Bapak Ibu, dia lupa bahwa dia ada hadas besar. Dia keluar mungkin ke pantai, jalan-jalan gitu ya, ke pantai panjang barangkali. Mandi sama anaknya. Seru-seru mandi dan seterusnya. Dia enggak ingat kalau dia apa? Dalam keadaan punya hadas besar. Baik. Dia mandi pokoknya nyelam gitu ya, mandi. Basah semua. Udah selesai mandinya terus pakai baju, baik. Apakah hadas besarnya hilang Bapak Ibu? Ya, tidak. Kenapa? Enggak ada niat dia. Enggak ada niat. Tapi kalau seandainya, oh iya, oh tadi dalam keadaan hadas nih. Dia ingat. Ah, sekalian gitu ya. Ada niat, ada tekad kuat di situ di hati. Maka ketika nyemplung keluar, naik hilang. Hilang. Karena harus dengan niat ya. Harus apa? Ada niatan di hati. Ada orang contohnya Bapak Ibu, dia dalam keadaan tidak sedang suci, maksudnya ada hadas. Dia seorang guru, saya tanya Bapak Ibu, dia seorang guru. Dia pun mempraktekkan, dia ingin mengajarkan kepada anak-anak praktek wudu Nabi gitu ya. Anak-anak coba perhatikan ibu guru ya, lihat atau bapak guru ya. Lihat-lihat wudu Nabi itu begini. Dipraktekin wudunya begini, dimulai dari mulut, hidung gitu ya, tangan, kepala, di kuping, kaki, udah selesai. Gimana bisa? Bisa. Baik. Apakah dengan dia berwudu
Tadi Bapak Ibu, berarti dia sekarang punya thaharah? Enggak. Kenapa? Karena niatnya ngajarin, bukan apa? Enggak ada niatan pengen menghilangkan hadas. Makanya yang penting tadi ya, ada tekad kuat, ada keinginan kuat untuk melakukan ibadah wudu. Maka seperti itu. Kalau menghilangkan najis Bapak Ibu tidak harus dengan niat. Asal najisnya hilang udah. Jadi contohnya ada di antara kita gendong bayi, gendong anak, pak bajunya dikencingin. Wah, kencing najis gitu ya. Terus dicopot bajunya terus digantungin di luar. Wah, ada hujan gede Bapak Ibu, hujan deras gitu. Deras sekali sampai basah itu baju. Kemudian panas lagi, hilang najisnya, kering. Padahal dia enggak niat tuh menghilangkan najis, enggak ada niatan, cuma naruh aja udah. Apakah berarti tidak hilang? Ya hilang. Kenapa? Karena enggak perlu ada niat. Baik, yang kedua Bapak Ibu, perbedaan antara hadas dengan najis. Kalau menghilangkan hadas harus dengan air. Harus dengan air. Ya. Kalau menghilangkan najis tidak harus dengan air. Kalau menghilangkan hadas harus dengan apa Bapak Ibu? Air. Kalau menghilangkan najis tidak harus dengan air. Ingat Bapak Ibu, air dalam bahasa Arab apa Bapak Ibu? Ma'un, ya kan? Pernahlah dengar Bapak Ibu ya? Ma'un gitu ya. Ma, air gitu ya. Ma itu air. Baik, kita toha. Baik, saya tanya juga deh, kopi, kopi bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Kohwah gitu ya. Kohwah, kopi. Baik, boleh enggak kita wudu pakai kopi, pakai ini kopi? Kita diperintahkan wudu thaharah pakai air apa pakai kopi? Pakai ma apa qahwah? Ma. In lam tajidu ma'an fatayammum. Kalau kalian enggak dapat air baru tayamum. Di situ Allah katakan air. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, ada bensin ah, wudu pakai bensin lah sekali-kali ini ya. Enggak sah, karena harus pakai apa Bapak Ibu? Air. Pakai bensin atau pakai oli solar Pertalite ya, atau yang semisal dengannya, enggak sah. Jadi harus pakai air. Air, bukan pakai teh. Mungkin oke lah bahasa kita ada airnya, air teh, tapi bukan air yang ada, yang dinisbatkan. Bukan ada tambahan air teh, air kopi, enggak, air. Air, ma gitu loh, ma'un gitu. Karena kalau teh itu bukan ma pak, syai. Syai, jadi gak bisa, gak boleh kita nanti pakai molto apa. Jadi iklan saya gak jualan molto. Boleh gak, ya kan ada yang cair tuh kan, sabun cair gitu, itu bukan air, sabun. Kita disuruh wudu thaharah pakai air, bukan pakai sabun. Gitu Bapak Ibu. Jadi harus pakai air. Kalau menghilangkan najis enggak harus pakai air, terserah mau pakai oli ke, pakai kopi ke, kopi bekas gitu ya atau apa, terserah, yang penting hilang najisnya. Hilang apa? Najisnya. Baik. Yang ke berapa Bapak Ibu? Udah dapat berapa? Dua ya? Baik, tiga. Perbedaan antara hadas dengan najis. Kalau hadas Bapak Ibu membatalkan wudu. Kalau hadas membatalkan apa Bapak Ibu? Wudu. Kalau najis tidak membatalkan wudu. Kalau najis tidak membatalkan wudu, tidak. Ini contoh-contoh. Ada orang atau di antara Bapak Ibu lah, dari rumah udah wudu terus jalan ke masjid. Masjid ini nih, Mardhatillah ya. Di jalan enggak tahan, Pak. Aduh. Perut gitu ya, buang angin nih, kentut. Gimana Pak wudu, nasib wudunya? Batal karena hadas ya, batalkan wudu. Baik, sekarang contoh lain. Ada di antara Bapak Ibu yang udah wudu dari rumah, mau jalan nih, jalan ke masjid Mardhatillah, qadarullah gitu ya. Di jalan nginjek kotoran manusia. Najis kan? Kena nih, kena kaki contohnya.
Kurang ajar benar, orang gila mungkin yang gitu. Baik. Baik, gimana nasib wudunya? Batal? Tidak. Tidak batal. Tidak batal Bapak Ibu. Kenapa? Tolong diingat Bapak Ibu, karena pembatal wudu itu harus ada dalilnya. Pembatal-pembatal wudu itu harus ada apanya Bapak Ibu? Harus ada dalilnya. Wudu itu ibadah. Dan semua yang berkaitan dengan wudu itu harus ada dalilnya. Tata cara wudu, ya, syarat wudu, pembatal wudu, harus ada dalilnya. Kalau ada yang mengatakan kena najis batal, ini agama bos gitu ya. Ini beragama. Kita ngomong masalah dunia aja kalau gak ada argumentasinya diterima gak? Gak diterima. Ini masalah agama mana? Ya pokoknya batal. Pokoknya batal. Ini mah apa dasarnya gitu lah. Ya itu najis. Emang kenapa kalau najis? Ya najis, kotor. Emang hanya dengan kotoran batal gitu? Ya itu tadi Bapak. Jadi intinya kalau terkena najis tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada dalil gitu loh yang menunjukkan batalnya. Jangan sampai nih kita membuat pembatal baru ya. Jangan sampai kita buat apa? Pembatal, pembatal baru. Seperti orang, kita jeda dulu Bapak Ibu ya. Waduh, belum selesai nih. Baik, setelah sholat kita lanjutkan dikit. Setelah itu baru kita ganti ya. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu, tetaplah bersama kami di sini ya, karena belum selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.